X8 SE 2020 yang terbaru, guys. Ini gua nunggu lama, pre-order 1 bulan dan baru sampai sekarang. Ya enggak, akhirnya selamat. Thank you buat Om Afandi Hugo Store yang udah ngirim dan nyediain Vimy X8 SE ini dikirim ke rumah gua dengan selamat. Thank you, Om. Nah, yang drone sebelumnya gue pakai itu adalah Vimy A3. Dimana sebenarnya Vimy itu memang bagus, Vimy A3 itu bagus. Dan akhirnya gue mau ngupdate yang lebih ke pro lagi. Dan gue pilihlah ini nih, Vimy X8 SE 2020. Ini pokoknya mantap. Di sini yang gue baca, dia itu bisa terbang jauh sampai 8 km. Dan hasil video resolusi videonya itu ada 4K HDR. Kelihatan enggak ya? 4K HDR. Ini ya, dalamnya. Lanjut kita unboxing nih si Vimy X8 SE-nya. Kita buka dulu segelnya. Masih di segel, bro. Mantap, Om Afandi. Om Afandi mantap. Ini gue buka dulu segelannya ya. Tas. Aduh, masih susah banget ini. Oke. Nah. Nih, guys. Di sini ada apa ya? Oh, ini kayak semacam packaging listnya. Maksudnya ini di sini menginformasikan apa aja sih di dalam box ini. Ada si unit drone-nya, baterainya, si propellernya, si remote control-nya, chargerannya, sama si kabelnya. Ya. Apa dulu nih yang mau kita review nih, yang kita mau buka, yang kita mau angkat? Si drone-nya dulu kali ya. Yes, gokil. Nih guys, tuh. Set. Bawahnya set. Nih enggak. Tapi beratnya itu nggak beda jauh sama si Vimy A3 ya, cuma bedanya ini dia lebih, packagingnya itu lebih kecil karena si drone nya itu udah drone lipat. Kalau waktu si Vimy A3 itu kan dia emang permanen, nggak bisa dilipat. Nah, ini kelebihannya bisa dilipat dan lebih mudah, lebih gampang dibawa buat kita jalan-jalan. Ini dia si baterainya itu ada di dalam. Satu lagi kita lihat si remote controlnya. Nah, ini manual booknya. Ini gue simpan dulu. Nah, si remote-nya coba kita angkat. Si remote-nya. Nah, ini si remote-nya. Kalau dari bahan, emang sekarang keluaran Xiaomi itu nggak bisa diraguin lagi ya guys. Gua barang-barang elektronik gua, gadget gua itu Xiaomi. Sampai jam tangan, handphone gua buat ngegame, buat kerja segala macam itu pakai Xiaomi. Dan ini drone gua Xiaomi. Dan ini juga Xiaomi itu nggak main-main sekarang, bro. Wah, gila. Mantap. Udah gak sabar nih gue buat ngetes jarak sama terbangnya. Ya, ini gue simpan lagi ya. Dan di sini ada kabel buat nyambungin dari si transmisi atau si remote-nya
Ini ada type C, ada yang apa sih ini yang type yang B apa gua nggak tahu lah. Nah ini yang buat si iPhone. Kita dapat 3 buah kabel buat menyambung remote ke handphone yang gue simpan. Dan ada lagi charger RAM. Oh nih, charger RAM ya. Ini adapternya. Dan ini kabelnya, ini udah sesuai kebutuhan yang kita pakai di Indonesia. Tuh, ingat. Nah, ini dia propeller tambahan atau cadangan. Kita dapat wow, 3 buah bro. Kalau nggak salah waktu itu gue beli yang Vimy A3 itu yang cadangannya dapat 2 deh kalau nggak salah, gue lupa deh pokoknya. Nah ini dapat 3, lumayan kalau terjadi crash yang kalau yang kita pakai itu patah, kita bisa ada tambahan lagi. Ini tiga. Ini apa lagi ya? Oh, dapat 6. Sama aja sih, berarti cadangan cuma 2. Ya nggak apa-apa lah. Iya, mantap. Ya, simpan lagi. Gue simpan lagi. Ini Vimy X8 SC2020 ini udah termasuk drone profesional. Jadi kalau yang mau budgetnya agak miring, drone yang berkualitas, ya ini pakai Vimy X8 SC2020 ini pilihannya lanjut lah. Oke, nah, ini si gimbalnya. Oh, si gimbalnya udah 3 axis gimbal. Oh iya, ini gue ada free nya nih, dapat bonus free untuk pengaman si gimbalnya. Tuh, coba gue buka dulu. Ini masih segelan semua. Nah, Ovan itu ghost store, sellernya the best word deh. Dia tanggung jawab yang penting itu. Tuh, seller yang saat ini gua the best itu Gusto. Dia bertanggung jawab sama kondisi barang-barang. Pokoknya recommended deh. Kalau buat beli drone-drone itu di Gusto itu recommended lah. Ini pengaman. Aduh, sama ya. Rasanya gua pengen robek-robek nih. Kita pasang. Coba pasang dulu. Di gimana nih? Masanya gimana ya? Ini gimana sih masanya? Oh ini guys. Gini ya. Eh gimana ya? Coba. Ah, gila presisi itu aman. Gila. Mantap. Presisi banget. Ya, ini gua lipat lagi lah. Salah. Ini dulu. Dia sampai bunyi klik. Kalau mau kita mau buka, sampai bunyi tek. Nah itu berarti tanah itu kekunci. Nah, ya sip. Nih, ini gue simpan dulu. Baterai gue cas full. Nanti kita tes terbang
nya seperti apa. Oke, kita cek juga kamera di daerah. Tahu nih di rumah mama gua, nggak tahu nih daerah perkampungan atau perkotaan maksudnya. Tapi sih di sini untuk perumahan sih padet kali ya, padet. Coba kita tes seberapa jauh sih terbangnya si Vimy X8 SE 2020 ini. Oke, thank you. Tunggu ya.